tentang kesepian sekolahan pada saat ini. Kita ingin mereview SMKS Prodiko yang sangat sepi karena semuanya pada pulang. Mari ikut saya. Saya sebentar. Terlihat jelas sekolah ini sangat sepi. Kenapa? Siswanya pada pulang kan. Tidak ada kita belum, tidak ada hawa-hawa apapun di sini. Kelasnya pun terkunci. Di sini ada air untuk mencuci tangan yang saya sedang ringan sedang membuat sandwich. Oke. Okay. Kebetulan siswa SMK Prodiko sudah selesai melakukan kelas meeting dan kami pun sedang mengerjakan tugas video yang di yang diberikan oleh Pak Adi. Di sini ada surat yang sangat sangat berharga. Cinta. Karena di sini tertulis nama saya surat panggilan. Kenapa saya dipanggil? Karena begitu tampannya saya, guys. Oke, mari ikut saya. Ini ada seorang pelajar baru masuk SMKS Prodiko. Ada namanya Arifin, Hendra, dan Sandro. Ada tiga nama orang, Sandro, Hendra, dan Arifin. Dan ada yang paling tampan. Berapa nih? Aman sih. Satu. Di sini ada Sandro. Dia sedang terkena cacar. Tapi dia tetap sekolah karena itu Pak, karena namanya Arifin. Sekolah. Dia sedang berinteraksi dengan Kepulauan Seribu ini. Itu ada bangunan yang baru dibikin. Kita sedang minum air putih yang sangat sedap. Ada Hendra sedang meminum air sedap, air aqua sedap. Karena di kampungnya tidak ada air sedap. Kesibukan hari ini. Ini ada air ronda. Ini untuk oke, mari ke sini. Kita ya begitulah akan kehidupan. Aduh, terlalu keras itu, untuk kita. Ada orang main. Terlalu keras mari, untuk dunia ini. Mari kita melihat ekspor jenis meja SMKS Prodiko. Jenis meja, ayo ayo. Dua menit. Di sini ada beberapa orang yang sedang main dari meja karena kekabutannya. Oke, mari kita mulai. Tiga. Kelas meeting. Oke, di sini ada patung. Di sini ada Hendra. Hendra, ya. Iya, sebut saja Hendra. Jadi dia mempunyai sifat yang kurang atau kekurangan apa? Di sini dia sangat. Dan di sini ada yang kasar. Lo, kebaya tak? Oke, okay, kayaknya kita gak lama-lama di sini karena saya begitulah keadaan hidup. Di sini ada seseorang yang sedang menunggu pacarnya, tapi pacarnya sudah pulang, dia ditinggal pulang. Ini gimana dari itu? 4 menit lagi. Ini kelasnya terkunci. Sedang terlihat jelas pintu ini sangat terkunci seperti hati saya sedang mengunci perasaan untuk orang lain. Dan sini kita ada ketemu orang-orang yang sangat kekurangan. Bisa kalian lihat di sini ada pembangunan, ada suatu pembangunan yang dilakukan oleh beberapa pihak sekolah dan itu dilakukan agar sekolahan SMK Prodiko terlihat
ya lebih bagus atau lebih indah. Oke, mari kita lihat yang lainnya. 5 menit, 5, 6, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya, kalian tahu, kalian asal kalian tahu. Ya. Ini kalau di sini namanya pendopo. Di sini biasa dipakai untuk buat acara ya, bisa kelas meeting, bisa ada lomba, ya lain-lain. Gimana? Oh, keseruan. Ikuti kami. Oke. Di sini ada orang ketiga. Sini. Dengan Pak Pun terganteng, bisa gerak. Anda. Orang di belakangnya aja. Udah, Bang. Orang udah jalan. Udah, 6 menit. 2 menit lagi. Oke, guys. Kita lihat tukang. Oke, guys. Guys, kita lihat tukang. Yan, Yan, gimana cuaca hari ini, Yan? Sangat-sangat tidak baik. Waduh. Cuacanya mendung, tapi bercahaya. Waduh, bisa. Di sini ada pembangunan kelas, yaitu atau kantor. Kayaknya kantor sih. Bagaimana pembangunan ini sangat besar dan sangat istimewa tentunya pada situasi tahun yang akan datang. Kenapa dibangun? Karena setiap tahunnya SMKS Kodeko Simpang 4 ini mempunyai masukan terus, jumlah siswa semakin banyak. Tentunya segala perubahan terus-menerus dilakukan oleh SMKS Kodeko yang akan maju sejahtera ini. Ya, agar para siswanya merasa nyaman dan saat ini lonceng. Ya. Keren banget. Ini adalah loncengnya. Dari mobil ini. Dan mohon maaf, ini dari mana bahannya, dari apa? Dari pelang mobil. Dari pelang mobil, kata si Udin. Atau truk. Oke, okay, ya, okay, bisa. Aja. Dan ini apa ya? Berapa menit dah? Dan ini palunya. Berapa menit dah? Agar bisa membunyikannya. Oh, ini berapa menit deh ini? Oh, udah lihat. Masih 7 menit. Ya, langsung 1 menit lagi, guys. Menit lagi habis akan dah. Itu lihat itu. Oke, okay, guys. Cukup sekian dari kami. Dinit, cukup sekian dari kami. Kami setelah mereview sekolahan. Masih 7 menit. Apa nyala itu? Harus 8 menit. Harus 8 menit kah? Ayo, cup. Ayo kita lanjutkan, guys. Harus 8 menit. Nah, udah 8 menit lebih nih. Ya udah. Makanya nih buat endingnya. Oke, terima kasih atas penonton-penonton yang sudah menonton video ini. Sekian dari kami. Harap berbahagia. Inilah video kami. Asyap, cup. Enggak kayak itu, jangan sampai itu.